Ini ada orang. Target in sight. Enggak ada ampun dari OTKZ. Give no mercy. Teng 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 teng. Udah lah, ini mah menang aja mah gue ya. Oke. Menang aja sini. Oke. You got a friend in me. You got a friend in me. Hai, hey, semua bro, bakal semuanya. Jadi kalian mau bro, coba kalau mau pakai Max 9 ya, mau ya. Wah, ini menurut Oce Max 9 ini SMG paling terbaik di season ini ya, oke. Menurut Oce mah ini paling stabil walaupun Oce udah nyobain Fennec ya, udah pakai Kinan juga di konten sebelumnya mah bro ya. Tapi menurut Oce ini paling stabil ya. Ini sakit banget, terus juga middle range, agak long range-nya tuh juga ya lumayan sama bro ya. Oke, tapi kalau misal buat agak long range itu menurut Oce masih lebih ke Kinan kali ya kalau SMG ya, sama GKS lah ya. Oke. Nah, MX9 ini kelebihannya tuh dia sakit menurut saya, bro. Sakit, terus dia juga fire rate-nya itu mah bro yang mantep banget ya. Pokoknya kalian harus coba attachment atau gun speed dari Oce, oke? Yuk, let's go. Kita langsung aja ke game-nya ya. Yuk. Oke, mah bro, udah di dalam game mah bro ya. Oke, langsung aja kita coba ya. Nah, MX9 ini gokil sih ya. Kalian harus pakai ya. Tapi jangan semuanya lah pakai. Kalian juga kalau satu isi ranked isinya MX9 itu sama mah bro ya. Ini ada orang. Gak ada ampun dari OTKZ ya. Give no mercy. Hard point locked down. Musuh ini pensi. Tied for the lead. We lost the lead. Enemy contact. Enemy down. Enemy. Repeat. UAV. Stand by. Hard point locked down. Attempt team. Enemy UAV spotted. Coba deh, double MX9 mah gue. Sebenarnya Oce tuh lebih apa? Walaupun MX9 enak, Oce masih suka pakai Fennec ya. Masih suka banget. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Kasih paham aja tuh orang, songong banget mah bro ya. Friendly Shock RC is coming. Iya, oh. Mau naik tangga dia rupanya nggak bisa coy. Nah, tik lo mah bro ya. Diam gue. Nah. Contract with enemy. Recon standing by. Repeat. UAV recon is standing by. Hard point identified. Hostiles have the hard point. Target's in sight. Memang lo eh. Enemy contact. Tango down. I'm hurt. Oh, hampir aja. Sumpah ini ada enemy contact. Gua hajar lo eh. Enemy contact. Gua hajar mau menghilang. Orang emang hilang ya. Target down. Santai aja lah. Kita kasih paham. Oke. Friendly Shock RC is ready. Hostiles have captured the hardpoint. Friendly Shock RC is coming. Atas. Dasar. Parah banget. Point lost. Nah. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint is ours. UAV online. Our UAV has been destroyed. Oke. Ini kamu. Oke. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Keluar. Hardpoint contested. Teng 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 teng. Udah lah, ini mah menang aja mah gue ya. Oke. Menang aja sini. Oke. Masih paham aja. Iya. Oke. Ya udah mau beri.
langsung aja Ocha kasih tahu gasnya deh, oke? Let's go. Yoi, gokil ya. Lumayan banget banget ya di match hardpoint ini ya. Lawannya ini orang luar semua pasti, karena Ocha bikin kontennya di atas jam 1 malam ya. Ini pro player rata-rata tuh yang main kayak gini. Maksudnya jago lah ya, biasanya kalau malam-malam gitu mah bro ya. Gokil, 4-1 menang juga. Ya, jadi ini gas speednya ya, oke. Yang kalian lihat ya, Ocha tuh, lihat tuh ya, pakai barrelnya extended light barrel mah bro. Oke, tuh 20% damage range. Terus agile stock mah bro, ini buat movementnya ya, movement speednya. Ada semua movement speed, jadi pas nge-scope nembak sama nembak tuh jadi bisa goci-goci kanan kiri gitu, keren lah ya. Terus speed to fire delay nya ya, cepat, makanya aja suka banget ya. Misalnya depan-depanan sama musuh yang dikagetin gitu ya, jadi delay nya tuh gak terlalu lama lah. Ini kayak masih slasher nih, penting banget ya. Ini ngurangin penyebaran peluru ya mau bro ya. Pas ADS go kill. Nah selanjutnya ini kita pakai hybrid magazine for MX9 ya. Namanya peluru, nah itu penting banget ya. Walaupun harus sekali beramu ini sakit banget ya, tapi menurut saya gak terlalu signifikan banget sakitnya ya. Tetap penting banget peluru dari ini ya, MX9 ini. Terus reloadnya juga lebih cepat. Yang terakhir itu rear gripnya Ocha pakai firm grip tap ya, di sini mempercepat ADS terus sama head flinchnya jadi berkurang ya ma bro. Oke, mantep banget ya ma bro. Ya udah mau kayaknya gitu aja untuk video kali ini ma bro ya. Menurut Ocha ini SMG terbaik di season ini ya, paling gokil dah, paling sakit dah menurut Ocha. Oke, ya udah kayaknya gitu aja untuk video kali ini ma bro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ma bro. Yap, see you ma bro. Cerah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.